Inilah momen Wakil Gubernur NTT Joseph Naesoi berikan selamat pada anggota Garuda Muda berdarah Ngada, Marcelino Ferdinand. Final SEA Games 2023 telah digelar kemarin malam, Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023, dengan laga pertandingan Indonesia melawan Thailand. Pertandingan diselenggarakan di Stadion Olimpiade, Phnom Penh, Kamboja, dan Indonesia berhasil mengemban kemenangan dengan skor 5-2. Di balik kesuksesan tim Garuda Muda asuhan pelatih Indra Syafri itu, ada satu sosok yang mempunyai peran penting di ajang sepak bola SEA Games 2. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!